Ayo. Nanti tidak ke dalam kita di situ tugunya. Api atau tiang listrik zaman dahulu. Rumah-rumah panggung pondasinya masih menggunakan kayu ulin untuk kayu besi ini, Pak. Menurut mereka, tubuh ini dibangun untuk menandai lintang nol derajat. Nah, ini ada juga garis lintang nol yang apa? Yang Bapak pijani. Ini adalah garis katulistiwanya. Garis tengah bumi ya, Pak ya. Garis pembatas lintang selatan dan lintang utara. Jadi Bapak di sini satu langkah saja sudah bisa pindah belahan bumi, Pak. Dari lintang selatan ke lintang utara hanya dengan satu langkah saja. Ini bisa menjadi langkah terjauh seluruh dunia, Pak ya. Satu langkah sudah separuh bumi. Atau berdiri saja di garis katulistiwa, rentangkan tangan saja, maka kedua belah tangan telah dua lintang yang berbeda. Oh iya, rata loh. Atau nanti kalau berdua, Bapak berdua di sini buat sejarah baru, Pak. Rata loh. Untuk katulistiwa, salaman di antara garis katulistiwa, salaman terjauh di antara dua belah lintang yang rata loh. Utara dan selatan bumi. Iya. Jadi jabatan tangan saja, kita telah bersalaman yang antara dua belah bumi. Itu timur dan ke barat. Barat. Timur barat di sini ditandai empat kaulah kayu yang hitam. Ini itu dari situ yang buat ini ya. Iya. Ini garis satu di semuanya itu dari situ ya Pak. Batasan timur barat. Empat kaulah ini menandai dua yang di sini menandai terbitnya matahari. Dua yang berbeda terbentang matahari. Terbentang matahari. Panahnya kompas ya Pak. Is. Panahnya kompas seluruh arah matahari. Jadi hari ini Pak 21, 22, 23 bulan Maret dan September. E is. September lagi. Ini West Barat tuh. Kalau kita Maret 22. Tuh. Rata tuh. Rata loh ini. Rata ya. Ini itu terbukti, timur ya? Terbukti dah. Ya. Oh. Yang masih bujangan cepat dapat jodoh, yang berada bisa nambah lagi satu. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya belum berani. Kalau dua enggak apa-apa. Kita coba ini kan, Pak ya. Sama-sama mencoba. Ora iso. Ora iso. Dicoba. Soalnya udah lewat jam 12. Narik dia. Ora iso. Ciluk ba. Sudah lewat berapa menit? Telurnya kalau lama-lama bisa busuk loh mas. Diganti pak? Diganti ya. Istimewa diganti pak. Baik. Honda kita juga nggak mampu. Sudah nggak bisa ya. Bentar pak. Biasa mau pak. Udah lewat bang. Bang. Udah, iya. Apa kita tunggu aja sampai besok ini begini ya? Jam 12. Aduh. Boleh coba Pak, silakan. Coba Pak, coba Pak. Astaga, perutnya besar. Siapa tahu Bapak duluan yang begini. Bah. Itu dia. Tuh. Hei, luar biasa. Bisa berdiri lo. Beneran lo, bisa berdiri lo telurnya lo. Berbukti. Bener nih. Telur berdiri tuh. Tuh posisinya berdiri tuh. Bener ya? Bener tuh. Tuh. Coba gua foto dulu dah. Tadi di sana 10. Oh, 10 ya. Thank you.